Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di Ponjo Channel. Oke, sekarang sudah jam berapa sih? Sekarang pukul 7 lebih 16. Lebih 16, kita mau berangkat ke Bali ya. Ke Bali toh? Oke, kita mau berangkat ya teman-teman. Pokoknya doakan semoga perjalanan kita lancar ya, sampai tuh selamat sampai tujuan, tidak ada halangan apapun. Oke, sekarang kita berdoa. Doa mulai. Amin. Selesai, oke teman-teman. Itu saja ya. Terus nanti pada saat perjalanan kita akan ya, lanjutkan lagi perjalanan, oke. Oke guys, sekarang jam 7 lebih 25 menit guys, kita berangkat dari rumah. Nah, terus nanti setiap kita memasuki ya checkpoint atau perpindahan kota, nanti saya akan tunjukkan waktunya juga, berapa jam menempuh apa untuk ya perjalanan. Oke guys, sekarang saya di mobil dengan Mbak Yu sama Mas Ampri Kae dan Wi kameramen bro jenenge Panji. Oke guys, enek tunggu barang lagi dia yang ngevlog bro. Oke, kita bertujuh ya, 1 2 3 4 5 6 7, 7 orang guys sama ibu saya. Oke, sudah. Oke guys, sekarang jam 8 lebih 40,
sudah sampai Jombang. Jadi dari Kediri Jombang membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya. Tadi 7:30 berangkat, sekarang sampai Jombang 8:30. Guys, kita melewati Taman Ratu Jombang guys, ini ya ada pesawat tempur guys itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya guys. Berhubung perjalanan masih jauh ya, masih panjang, kita sambil dengan makan ya. Ngemil Mbak Yu, ngemil apa? Ciki Twin. Aku cuma mau tahu. Tahu goreng aku. Tahu goreng sekarang ya. Tahu gorengnya kalau gede-gede. Amit. Makan dulu. Enak nih guys, biar perut kenyang ya. Biar tidak mabuk ya. Sambil ngambil-ngambil pokoknya. Guys, sekarang 9:14. Kita sudah berada di Mojokerto. Jadi dari Kediri Jombang Mojokerto membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Dari Jombang Mojokerto membutuhkan waktu 30 menit. Untuk lalu lintasnya ini ya ramai. Padahal tapi tetap lancar guys, jadi perjalanannya masih tetap aman, nyaman, dan tentunya masih sangat lancar untuk perjalanannya ya guys. Kita selamatkan di Mojokerto guys, kotanya ini. Pantau lancar terkendali guys ya. Lewat jembatan guys. Ya ini guys ada bagi elep dengan plat W. Ini dari mana ya? Saya juga kurang tahu. Ini juga ada plat S, juga N. Pokoknya ada AG juga. Saya cari AG juga Kediri. Ini ada AE berarti ini. Yun. Madiun. Pokoknya ini AB ada AB juga ini truk. Oke ya teman-teman. Bypass Mojokerto guys ya. Polisinya guys, jalan siaga menjaga lalu lintas guys. Selamat Pak Polisi, selamat berjaga. Ya, ini ada perbaikan jalan ya. Memakai apa sih namanya? Katrol. Jalannya juga agak bergelombang. Waterland Mojokerto.
Oke guys, sekarang macet guys ya. Macet sekali ini. Ini rame pokoknya di sini. Guys, ada truk pengirim mobil Rush GR Sport guys, mode terbaru atas Avanza LS. Oke guys, sekarang kita sedang istirahat dulu sejenak. Ya makan-makan lah, kita kan jen bontot ya. Bontot ya, sekarang sudah jam 10-an ya. Cuman karena perut sudah apa? Perut sudah lapar ya bunyi. Jadi kita memutuskan untuk istirahat, rest ya. Oke. Kita di apa ini, pom bensin ya. Oke guys, kita mau makan siang lah ini hitungannya ya. Tadi bontot apa Mbak Yu dari rumah? Ada telur. Telur. Karena mau sih tak gini. Panasin cair deh. Ada telur dadar, nasi, terus apa? Rendang sapi. Rendang sapi. Tempe sama mie. Sama mie. Oke guys, jadi ada telur, rendang, kering, tempe, sama mie. Oke guys, kita mau makan dulu ya. Oke guys, tadi kita sudah apa Mbak Yu, istirahat sebentar ya, sama makan siang ya karena perut lapar. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Oke, semoga selamat ya. Semoga selamat, lancar. Pokoknya itu ya guys. Oke guys, sekarang jam 12 lebih 3 menit. Karena tadi ada kesalahan teknis, jadi agak lambat guys ya perjalanannya untuk ya putar balik guys. Harusnya kita sudah sampai di Pamoka Pasuruan. Ya, kalau tidak salah tadi kita sudah sampai Pasuruan. Tapi sekarang kita masih di Sidoarjo. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Guys, ini wisata Lumpur Lapindo. Keluar bundaran ke Jalan Raya Pembangunan. Terus ke Jalan Raya Surabaya, Malang sejauh 4 km. Bimbingan apa iki, Mas? Lumpur. Lumpur Lapindo. Ini desa ini, guys. Tadi jam berapa ini sih? Kayak Ipan loh. Aku gak tahu aku. Pak montor. Oh, Pak montor ya. Tiger. Tiger. Ya iki. Apa pokoknya jujur jejer. Nah, pintu.
wisata Danau Lumpur Panas ya guys. Oke guys, sekarang jam 12 lebih 23 menit, kita sudah sampai di Kabupaten Pasuruan. Betul? Oke. Oke guys, sekarang kita istirahat dulu sebentar sambil sholat duhur. Ini di pom bensin guys, daerah Pasuruan pokoknya. Nanti setelah saat ya mungkin ya tiduran ya, pokoknya tiduran maunya agar badan kita fit lagi ya, karena kecapean mungkin. Oke, itu aja. Oke guys, kita sudah istirahat dan sholat tadi di pom bensin ya. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke Probolinggo. Kita is okay gak? Enggak tak tiba. Sampai di kota Probolinggo, sekarang jam 14 lebih 48 menit. Kita akan OTW ke Hotel Ratna. Oke guys, kita sudah sampai di Hotel Ratna. Ini dia. Ini dia. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Kita sudah sampai kota Probolinggo. Kita sampai di Hotel Ratna. Kita menginap sekitar 1 malam. Besok kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Bali. Oke. Oke guys, kita sudah sampai di kota Probolinggo. Kita istirahat mungkin 1 malam ya. 1 malam ini di hotel Ratna. Di hotel Ratna ya guys. Pokoknya kita santai lah ya, jangan terburu-buru. Ya, besok kita lanjut lagi langsung ke Bali. Oke, jangan lupa videonya ya, di like, komen, share, and subscribe YouTube Pohon Hijau Channel. Kalau ada iklan, oke, besok bayaran. Oke, ini segitu aja, kami berdua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.